saya nyoba jadi penumpang, kita ingin kiter nih muter-muter di kota Kendal, BRV. Saya ingin coba merasakan sebagai penumpang. Selama ini kan selalu nyetir nih, ya kita pegang setir. Sekarang saya pengen nyoba merasakan kenyamanan sebagai penumpang. Karena infonya dari teman-teman empuk dan nggak bising, ya. Jadi nyaman sekali BRV ini. Dan saya ingin merasakan juga empuknya kayak apa gitu loh. Oke, ikuti terus video selanjutnya. Kita akan menuju ke Semarang. Ya, sambil kita coba merasakan ya kenikmatan empuknya naik BRV. Ya, kita di dalam ya. Saya di kabin depan bagian kiri, ini kita sudah melaju. Saya merasakan pertama-tama ini tidak bising, terus terang saja. Kemudian juga sangat nyaman nih. Ya, Mas Aris ya, betul ya? Betul. Sangat enak, sangat senyap. Ya. Nyaman. Senyap ya. Kemudian akselerasi juga enak ya. Ini PS-nya 121 Mas Aris. Ini kita belum coba sensingnya ya. Coba nanti kita akan coba sensing. Sebenarnya kalau untuk sensing untuk ACC ya, adaptive cruise control bisa dipakai di dalam kota. Ya, ini saya bersama dengan Mas Aris Arifin. Ini beliau adalah sales dari Honda Kusuma Kendal. Ya, jadi Honda lovers yang mungkin di daerah Kendal, Semarang sekitarnya ya, boleh juga kalau misalnya mau beli mobil hubungi Mas Aris Arifin nih. Nah, kalau kita lihat di situ kan jalannya agak bergelombang ya ini ya depan ya. Jadi kayak semacam tidak rata gitu jalanannya. Nah, ini juga berasa di mobil. Jadi kalau memang suspensinya nggak nyaman, tetap pasti akan terasa nggak nyaman mobilnya ya. Karena jalannya nggak rata. Nah, kelihatan sekali sekarang nih. Nah, ini jalannya di posisi ini kelihatan sekali ya di depan ya. Jalannya nggak rata ya. Nah, tapi ini empuk nih. Saya ngerasanya empuk sekali ya. Kita sambil jalan sambil ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol-ngobrol ringan mengenai cara pembelian kredit untuk mobil BRV ya. Jadi untuk tipe-tipe tertentu seperti tipe S ini ada DP yang sangat murah ya, 20 jutaan. Kalau untuk tipe-tipe yang CVT mungkin di atasnya bisa sekitar 25 sampai 30 jutaan ya. Prosesnya juga mudah. Kita permudah lah pokoknya. Ya, juga ada kredit 8 tahun. Jadi kalau sobat Honda lovers ya ingin coba-coba nih mau estimasi hitungan, bisa nih hubungin Mas Aris ya. Jadi hitungan misalnya 8 tahun juga bisa ya Mas Aris ya. Bisa. 8 tahun kreditnya, angsurannya murah. Kemudian mau bunga 0% pun bisa. Ya, jadi pembelian 1 tahun bunganya 0% ya, DP-nya sekitar 40-50%. Atau mau yang 6 tahun pun bisa ya. Jadi perhitungan atau estimasi kredit mobil BRV ini boleh dikatakan sangat fleksibel ya. Jadi nggak usah khawatir. Honda lovers, hubungi nomor telepon yang ada dalam deskripsi video ini ya, dengan Mas Aris Arifin. Nah, satu lagi keunggulan daripada BRV ini juga mudah untuk manuver ya. Jadi walaupun ini mobilnya matic ya, sebentar saya lihatkan. Ya, walaupun matic, tapi enak sekali ya untuk nyalip gitu ya. Jadi kalau misalnya di lampu merah kita, nah di lampu merah kalau kita ingin mendapatkan power yang lebih besar, tuas transmisinya dipindah ke tipe ke S tidak apa-apa ya. Jadi tenaganya jauh lebih power gitu. Nah, baru nanti setelah beberapa meter bisa dipindahkan ke tipe ke yang tuasnya yang ke titik D ya, point D. Nah, pada saat kita mau manuver nih ya, tipe untuk tipe-tipe matic biasanya pada saat mau nyalip misalnya gitu kan butuh power ya lebih besar. Jadi tuas transmisinya bisa dipindah ke D, sorry ke S gitu ya. Kalau untuk yang di BRV ini ya, ke S itu singkatnya second ya, second gear ya. Memang kalau kita ingin merasakan mobil itu memang harus test drive sih. Ya, terkadang kalau kita dengerin kata orang itu kadang-kadang nggak sesuai gitu loh. Wah, mobilnya nggak enak, ah mobilnya atos gitu, mobilnya goyangannya kencang. Tapi kalau kita sudah nyoba seperti saya ini ya, kita nyoba nih
kita bisa merasakan sendiri gitu loh. Jadi kita nggak kata orang. Ini mobil betul-betul enak sekali, nyaman gitu loh. Empuk banget, ini juga nggak bising ya, all new BRV ini. Jadi ayo deh Honda lovers ya, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang ingin mencoba Honda HR BRV ini juga ada hadiahnya ya. Jadi test drive berhadiah ya, mungkin souvenir lah, souvenir menarik dari Honda ya, agar apa, agar bisa merasakan betul-betul kenyamanan, sehingga bisa memutuskan nih dengan bijak pada saat akan memutuskan pembelian mobil ya. Coba dulu lah, coba dulu BRV ya, mungkin nggak harus beli juga. Oke, saat nyetir ya, tangan kita di setir kemudi atau kita menjadi driver, fokusnya itu nggak ada kenyamanannya, maksudnya fokusnya bukan ke goncangan, tapi fokus ke situasi di depan atau samping atau belakang mobil. Jadi memang ada pentingnya juga kita coba test drive, kemudian duduknya di sebelah kiri atau sebagai penumpang. Jadi betul-betul kita fokus akan merasakan kenyamanannya dari mobil itu. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi Honda lovers semuanya ya, sebagai pertimbangan-pertimbangan untuk memilih kendaraan yang paling tepat yang akan dimasukkan ke dalam garasi daripada Honda lovers semuanya, BRV nomor 1 ya. Dan hubungi nomor telepon yang ada dalam deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan juga yang baru saja mampir ke channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe dan klik lonceng ya, agar tidak ketinggalan informasi menarik dari Extro TV. Terima kasih, selamat beraktivitas.